kepada Bapak Budiono. Gelar ini termasuk juga mendapatkan sebuah tangan. Ya, jadi ini pelaksanaan vaksinasi mendukung gerai-gerai vaksin yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Kapolda Jawa Timur. Dalam pelaksanaan vaksin ini, kita berjudul bertemakan Polis Arema. Nah, ini memang targetnya adalah teman-teman supportas dari daftar itu ada 25 orang. Terus teman-teman Arema termasuk arek-arek alam ini ada sekitar 50-an orang. Nah, target sampai hari ini adalah 100 orang. Kami juga didukung, disupport dari Dinkes Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan vaksin kepada masyarakat yang ada. Nah, kenapa kami memilih kepada komunitas Supeltas? Supeltas ini memberikan pelayanan sama dengan relawan ikhlas kepada masyarakat dalam membantu tugas kepolisian itu Satlantas dalam memberikan pengaturan penertiban arus-arus lalu lintas. Ini juga sangat rentan terpapar wabah COVID ini. Makanya kami harus memperkuat para relawan-relawan yang mereka juga membantu tugas-tugas kepolisian khususnya lalu lintas. Untuk vaksinasi ini akan dilakukan sampai kapan ini? Ya, ini adalah vaksin pertama. Ini jumlah 100 orang. Nanti vaksin kedua akan dilakukan di tanggal 3 Agustus lagi. Nah, untuk tempat mungkin masih dilaksanakan di sini juga. Nah, ini pelaksanaan seperti yang lalu, sama dengan seperti yang lalu yang di Stadion Gajayana juga Arema Polis juga keliling. Jadi teman-teman Satlantas ini langsung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ini juga untuk masyarakat yang membayar pajak juga? Iya, jadi masyarakat yang memperpanjangan pajak tahunan, pembuatan SKCK, perpanjangan SIM, membuat surat keterangan hilang, itu juga kita siapkan sarana vaksin bagi masyarakat.